berada di tepi jalan Jenderal Sudirman, tepatnya ini di Desa Kupang Rasa, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Nah, saat ini saya sedang berada di depan perkebunan nanas madu dan tape mentega dari Gebang ya, Sobat. Nah, seperti apa penjualan nanas madu dan tape mentega di sini? Itu jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Ayo. Sejak kapan Mas menjual nanas madu dan tape mentega ini Mas? Sudah lama Mas, gimana Mas? Untuk yang nanas madu dan tape menteganya ini sudah berapa lama? Kalau tape mentega ini sudah hampir 2 bulan. 2 bulan? Sudah hampir 2 bulan. Gimana untuk peminatnya gimana Mas? Gimana Mas? Untuk peminatnya gimana? Peminatnya sangat banyak, sangat enak Mas. Oh karena enak ya? Karena berarti enak, manis. Dan tapenya tahan sampai 5 hari kan. Oh gitu. Untuk harganya berapa Mas? Harganya sekitar 12. Itu untuk satu besenya. Oh, tape ya. Nah, untuk nanas madunya Mas? Nanas madunya yang masih utuhan itu 15.000, yang ada potongan itu 10.000. Oh, potongan. Itu 10.000 per apa? Mika? Per mika. Nah, biasanya sehari bisa menjual berapa nanas dan berapa tape mentega ini, Mas? Kalau tape sekitar 30.000. Kalau nanas sekitar 40.000. Seharinya ya? Sehari 30.000, 40.000. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat hasil liputan hari ini di penjualan nanas madu dan juga tape mentega ya. Jadi, di sini penjual nanas madu dan tape mentega ini sejak 3 bulan yang lalu ya Sobat. Karena musim panas, Mas Gary ini memilih berjualan nanas madu karena banyak peminatnya, katanya seperti itu Sobat. Dan tapenya ini karena lebih manis dibandingkan dengan tape-tape biasa, jadi tapenya ini lebih diminati banyak pelanggan Sobat, dan banyak pembeli. Dan untuk harganya sendiri untuk tape mentega ini hanya satu beseknya itu hanya 12.000 Sobat. Dan untuk harga nanasnya ini 15.000. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.